Pimpinan Kapolres Kabupaten Barito Selatan berganti dari AKBP Agung Triwidiantoro digantikan oleh AKBP Yusfandi Usman. Pergantian tersebut disambut dengan acara adat potong pantan di depan Mako Polres Barito Selatan pada Rabu 5 Januari 2022. Penyambutan orang nomor satu di jajaran Polres Barito Selatan itu disambut hangat oleh Bupati Barsel Haji Edi Raya Samsuri, Wakil Bupati Satya Titik Atiyani Judir, dan unsur Forkopimda. Pada kesempatan tersebut, AKBP Yusfandi Usman yang menggantikan Kapolres Barsel sebelumnya, AKBP Agung Triwidiantoro yang saat ini menjabat Wadir Samapta Polda Kalteng, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas sambutan hangat yang telah diberikan kepada dirinya beserta keluarga. Yusfandi mengatakan, dengan tongkat estafet kepemimpinan Polres Barsel yang sekarang telah diamanahkan, semoga kedepannya dapat terwujud sinergitas yang semakin solid dengan seluruh elemen serta terciptanya Kamtibmas kondusif dan Polri yang semakin dicintai masyarakat. Saya sebagai warga baru dari Kabupaten Barito Selatan, ya, mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, mulai dari teratas sampai terbawah, untuk bekerja membantu kami, ya, kepolisian Polres Barito Selatan, untuk menjaga situasi Kamtibmas di Polres Barito Selatan. Ya, saya masuk ke wilayah Barito Selatan dengan hati yang bersih, insya Allah niat saya juga bersih. Sudah saya wakafkan kehidupan saya untuk melayani masyarakat Barito Selatan. Ya, saya mohon dukungannya, mohon dukungan. Kapolres juga menyatakan mendukung penuh kegiatan vaksinasi kepada umum dan vaksin kepada anak, sehingga terwujudnya vaksinasi 100% di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Dari Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Julius Sinaga, iNews melaporkan.